dengan operasi tumpas narkoba Semeru yang dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Agustus sampai dengan 2 September 2022. Jadi ini dilaksanakan oleh Polresta dengan Polsek Jajaran. Nah, kalau ini kita tampilkan berbeda, yang di depan ini adalah para tersangka. Nah, di depan, di belakang ini para Kanit Reskrim yang berhasil mengungkap. Ya, jadi jangan salah persepsi nanti rekan-rekan ini ya. Di sini secara keseluruhan ada 61 kasus di mana tersangkanya ada 73, yaitu 71 tersangka laki-laki dan 2 tersangka perempuan. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan yaitu antara lain sabu sebanyak 209,46 gram. Kemudian pil double L 95.995 butir. Ekstasi ada 71 butir. Kemudian untuk handphone ini sebagai alat transaksi ada 53 unit yang kita amankan. Kemudian roda 2 ada 13 unit. Kemudian kalau dihitung secara ini total kerugian sebesar 676 juta sekian. Ancaman hukuman adalah pasal 112 ayat 1 dan ayat 2, kemudian pasal 114 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian pasal 196 dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang tentang kesehatan. Jadi ancaman hukumannya masing-masing ada sekitar yang 10 tahun, ada yang 15 tahun penjara. Seperti itu. Ini dari semua polsek dan dari Sat Narkoba ya. Jadi kalau kita total masing-masing polsek itu sudah berhasil mengamankan. Yang paling banyak menangani yaitu dari Polsek Waru, Polsek Balong Bendo dan Polsek Buduran. Kemudian juga dari Polsek Candi ini juga barang buktinya lumayan banyak, jadi satu on sabu. Kemudian juga dari Krian juga ada. Sebagian besar adalah sebagai pemakai, tetapi ada juga yang sebagai bandarnya. Antara yang ditangkap oleh Polsek Candi yang 101, sekian gram ini adalah sebagai bandarnya. Ya, karena personanya belum lengkap. Sudah paham lah rekan-rekan semua belum? Ya, ini ya. Tanyakan lagi. Mereka semua warga Sidoarjo. Ada yang warga Sidoarjo, ada yang dari luar. Di seputaran Sidoarjo. Ada yang Mojokerto, ada yang Jombang, ada yang Pasuruan. Keseluruhan total tersangka. Surabaya juga ada. 73 tersangka. Ancaman hukumannya ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Paling banyak kalau sabu-sabu tadi ada yang 101 gram, kemudian kalau pil koplo ini 49 ribu butir. Ini Polsek Buduran. Yang dari Buduran yang amankan ini.